taruh di depan gitu. Tapi menurutku enak taruh di belakang sih, Jirachi sama Dialga-nya ya. Ini Jirachi-nya udah lumayan ya, karena udah bintang 8, Cok. Dialga-nya pun juga udah bagus, udah bintang 8. Oke cuy, kembali lagi channel Ampas Gaming, channel free player energi menabung hanya untuk keampasan. Oke, sekarang di sini aku bakal di video kali ini bakal giveaway akun lagi ya cuy. Oke, giveaway akun lagi, dan sekarang ini adalah akunnya si Aramaki IG ya, Aramaki. Kenapa namanya diganti ya gitu ya. Oke, ini adalah akunnya si Aramaki ya. Dia VIP 11. Total CP-nya 1,9 juta ya, udah hampir 2 juta sih ya. VIP 11 dia ada di server 54 ya, cuy. Ada di server 54. Terus ini dia diamondnya ada 24.000 ya. Dia udah siap ngambil Pokemon selanjutnya ya. 24.000 itu mau ikut Bidwar bisa, mau ikut itu bisa ya, Retro bisa. Oke, ini untuk Pokemon-Pokemonnya ya, cuy. Untuk Pokemon-Pokemonnya dia, kita lihat dulu line up-nya kayak mana gitu ya. Oke, inilah line up dia ya. Line up-nya udah 42 men. Kombonya 42. Dia udah ada Jirachi bintang 6, oke, Kyurem bintang 4, oke, Zekrom bintang 8, Palkia bintang 8, Dialga bintang 8, dan Mega Scizor-nya bintang maksimal ya, bintang 12. Ini Rayquaza-nya kalian bisa langsung up lagi kalau pengen ngincer Mega Rayquaza gitu ya. Kita coba lihat di sini ada shard-nya atau enggak. Ini tabungan-tabungannya ya, masih lumayan banyak tabungannya, ada 67, ini ada 16. Untuk shard kuningnya, shard merahnya ada di 67. Oke. Diamondnya udah, untuk Pokemonnya itu ya. Untuk Pokemon S Plus yang lain dia juga punya Rayquaza ya. Rayquaza bintang 6. Terus ada si Lugia, oke. Terus kita ke bawah lagi, oke, nggak ada kayaknya ya. Kita coba klik yang S Plus doang, oke. Berarti emang S Plusnya ini aja ya. Untuk diamondnya segitu. Dan kita sekarang lihat untuk CP dia ada di ranking berapa. Untuk CP dia ada di ranking 48 ya, cuy. Dia ada di ranking 48. Untuk arenanya dia ada di ranking 52. Ini nggak tahu nih. Kita coba lawan deh ya. Kita coba lawan yang ada di ranking berapa deh. Rine Saringan. Oke, kita coba lawan ini ya. Kita coba lawan yang ada di ranking 26 ya, cuy. Apakah dia bisa gitu, cuy, ya, masuk ke ranking 26. Oke, Dialga-nya kita taruh di belakang. Oke, Dialga-nya aku taruh belakang. Terus ini aku taruh kayak gini, Jirachi aku taruh belakang. Oke, sekarang kita coba challenge. Itu aku nggak tahu ya kenapa dia taruh di depan gitu. Tapi menurutku enak taruh di belakang sih, Jirachi sama Dialga-nya ya. Ini Jirachi-nya udah lumayan ya, karena udah bintang 8, cuy. Dialga-nya pun juga udah bagus, udah bintang 8. Tinggal nge-marvelin doang ya, tinggal naikin level-levelnya doang, cuy. Set. Oke, nice. Oke. Untuk speednya nggak terlalu beda jauh ya. Untuk speednya nggak terlalu beda jauh, walaupun CP-nya beda jauh. Aduh. Ini karena meta ranking 20 ke atas itu pasti metanya Mega Scizor, cuy. Jadi emang Mega Scizor itu yang paling serem sih ya. Kalau untuk ranking 20 ke atas ya, itu pasti semuanya pada pakai Mega Scizor. Jadi emang paling bagus itu taruh di depan, men ya. Yang di belakang itu bisa pakai Kyurem. Ini harusnya Kyuremnya tadi aku taruhnya di belakang. Salah sih aku ini. Oke, set. Nice banget Melmetal. Gomu no. Elephant Gatling. Elephant Gun ya itu. Set, ini Zekromnya pun bintang 8, Dialga-nya bintang 8. Ini sebenarnya udah line up standar banget ya. Line up standar banget, cok, bagus. Karena semuanya udah bintang 8, men.
Oke, aduh malah mati duluan deh. Ini nggak kuat sih ya, nggak kuat nahan Mega Scizor-nya. Kalau kalian ada di ranking atas ya, kalian ada di ranking atas, itu memang Mega Scizor nggak kelihatan. Tapi kalau ada di ranking 20 ke atas, ranking 20 ke bawah ya, 20 sampai 30 sampai ranking 40 lah ya, itu semuanya pada metanya itu Mega Scizor sih. Oke, ini kita cepetin aja karena pasti kalah. Oke, kita coba pakai si itu di depan ya. Kita coba pakai si siapa namanya? Kalau ini jelas menang lah, ini jelas menang ya. Ini kalian lihat, ini dia pakai Mega Scizor juga karena metanya itu semuanya pakai Mega Scizor. Oke, Jirachi-nya kita taruh di depan. Jangan deh. Gini deh ya, gini. Jirachi-nya kita taruh di belakang, tetap Dialga-nya yang kita taruh di depan, cuy. Oke, enggak apa-apa karena Dialga-nya udah bintang 8 juga kok ya. Dia bisa ngilangin damage delay-nya. Dia nggak bisa nge-heal tapi bisa ngilangin damage delay-nya. Jadi ditaruh di depan pun lumayan kuat sih, nahannya lumayan bisa ya. Oke, nah kan untuk speed masih kuat lah ya kalau di top 30-an. Nanti kita coba masuk ke top 20 apakah masih kuat ya. Oke, ini Mega Scizor-nya dia duluan jalan ya. Mega Scizor-nya duluan jalan dan pasti menang. Ini tinggal naikin si siapa namanya? Naikin Jirachi-nya aja biar jadi lebih tebel sama Dialga-nya, cuy ya. Jirachi Dialga-nya. Palkia-nya kalau mau dinaikin juga bagus sih. Karena Palkia-nya udah B8, dia udah bisa hide 2 kali, cuy. Oke, ini jelas menang ya. Ini jelas menang nih. Set. Oke, nice. Oke, nice banget. Jelas menang, cuy. Ini jelas menang. Oke, dan sekarang Bang, untuk dapetin akun ini gimana cara dapetinnya, Bang? Gimana cara dapetinnya? Pokoknya kalian yang jelas ya, yang jelas tentu saja. Bentar. Kita lihat set. Oke. Qrem udah ada di belakangnya. Oke. Caranya ya, kalian jelas harus subscribe, harus like ya, jelas ya, subscribe, like, share. Nah, habis itu kalian komen. Nah, komennya apa gitu? Komennya apa? Kalian komen di video ini, cuy ya. Komen di video ini komen apa ya, bentar. Oh ya, kalian komen siapa yang menang di video giveaway-ku sebelumnya ya. Siapa yang menang di giveaway akunku sebelumnya. Nah, kalau kalian kemarin ngikutin live-ku itu, kalau kalian sering ngikutin live-ku pasti kalian ngerti siapa yang menang ya. Gitu, kalian komen aja di bawah namanya ya, nama orang yang menang di video giveaway-ku yang sebelumnya, cuy. Gitu ya. Oke. Oke, nah ini enggak tahu nih bakal menang atau enggak. Dia karena pakai Mega Gardevoir ternyata, cuy. Dia pakai Mega Gardevoir, cuy. Oke, nice banget dia Dialga-nya mati. Dan dia pakai Groudon loh dan ada Melo-nya juga, cuy. Nice banget. Aduh, Mega Scizor-ku mati kena ledakan ya. Mega Scizor-nya itu mati gara-gara ledakan dari esnya Qrem ya, cuy. Itu ledakan esnya Qrem. Oke. Aduh, ini nggak bakalan menang sih ya. Nggak bakalan menang sih. Dia masih ada Melo juga. Walaupun si Jirachi ini bisa nyetun, tapi nggak bakalan menang. Oke. Masih kalah ya. Masih tetap kalah. Kita coba lihat deh untuk health itemnya gitu, cuy. Health itemnya ada apa aja sih? Oke, nice banget dia udah pakai metal coat ya. Metal coat yang paling cocok untuk si Scizor. Dialganya pakai King's Rock bener, ini pakai Power Wake bener banget, pakai Dragon Fang nggak apa-apa, pakai Leftover Apple bener, ini pakai Focus Band. Harusnya pakai Leftover Apple sih ya. Harusnya pakai Leftover Apple, cuy. Oke, kita coba sekali lagi ya untuk mengakhiri video ini. Untuk mengakhiri video ini, cuy, kita coba change. Wih, ada Just Do It. Oh, Leo Aniki. Oh alah, ini tuh akunnya si Senpai ya, akunnya Takeru Senpai sama Leons. Oke, kita coba masuk ke ini ya, share VIP 8. Dia ada di rank 30. Ini emang karena dia nggak dimainin aja ini akunnya, cuy. Kita coba deh, kita coba lawan lagi. Sebenarnya akun ini kalau dimainin pun bagus loh. VIP 11 lagi ya, VIP 11 lagi. Oke. Set, untuk speed masih menang ya. Untuk speed tetap masih menang kita, cuy. Nice, matilah kamu Mega Garde. Kenapa? Ternyata di top 30 20 ke bawah ya, top 20 ke bawah
itu semua pada pakai Mega Gardevoir. Kenapa ya? Mega Gardevoir bagus ya, emang ya. Kalau di combo sama Melo, ini nggak pakai Melo loh, tapi dia pakai Mega Garde dong. Aduh, aduh, kalah ya. Kalah walaupun Mega Gardenya mati duluan, tapi tetap line upku yang kalah duluan ini, cuk. Ini udah kalah build ya. Dia udah Marvel, udah level 100, kita masih level 93, cuk. Oke, aduh, kenapa nggak ulti dulu gitu loh Zekrom? Sebelum mati tuh ninggalin wasiat gitu, kek. Oke, ini jelas kita yang kalah ya. Oke. Jadi kayak gitu ya, cuk. Semoga kalau kalian pengen dapetin akun ini, kalian langsung aja komen di bawah ya siapa pemenang giveaway-ku sebelumnya. Oke, aku cukupin sampai sini. Kalau kalian suka dengan videonya, klik like, share. Kalau kalian suka dengan game-game seperti ini, jangan lupa subscribe. Oke, thanks for watching. See you next video. Salam Ampas Gaming. Bye.